Kembali lagi bersama saya, Fatra, dan juga Mbak Ayu, dalam persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia, masih soal mengatasi anak bicara kasar, ya Mbak Ayu. Ya, nah, dari tadi kita udah ngomongin soal... Um anak bicara kasar itu penyebabnya apa dan segala macam dan kali ini aku mau nanya kalau misalnya tadi kan Mbak Ayu sudah mengatakan bahwa ngajarinya baik-baik gitu ya ngasih tahunya baik-baik kalau bicara kasar itu nggak bagus gitu. Nah, kalau misalnya sampai anak masih bicara kasar juga udah di, dikasih tahu baik-baik, itu ada hukumannya enggak sih? Apa yang harus dilakukan orang tua? Hukuman apa yang orang tua harus lakukan kepada okay. anak gitu? Iya <laughs> ya. ya. Kayaknya kalau udah dikasih tahu baik-baik terus nggak berubah berubah gitu ya Bu Nia, ya pengennya kan dihukum gitu ya. Hmm. Tapi mungkin agak kita bisa geser sedikit jangan menggunakan istilah hukuman tapi lebih kepada konsekuensi yang akan didapatkan oleh anak ketika dia mengulangi perilaku yang sebetulnya sudah kita sepakati untuk tidak dilakukan gitu. Jadi kalau dibilang uh, konsekuensi artinya sebetulnya sudah ada pembahasan dulu sebelumnya dengan anak bahwa uh, kita mau uh, ada satu hal yang mau kita ubah nih, yaitu misalnya kebiasaanmu untuk berbicara dengan kasar misalnya seperti itu. Nah kemudian kalau begitu lagi kan bunda udah berapa kali nih ngomong sama anaknya ini kurang baik, ini kurang bagus, ini kurang baik gitu kan. Kemudian kalau seperti itu lagi keluar kebiasaannya kira-kira konsekuensinya apa ya bang. Jadi itu sudah dibicarakan di depan gitu kan. Yang jelas konsekuensinya ya kalau kita berbicara mengenai konsep konsekuensi terkadang kan harus mengambil apa yang dia suka misalnya kayak hal favorit apa yang oke okay, di break dulu untuk ditarik sementara gadget waktu pasti. <laughs> gadget ya kalau sekarang ya gadgetnya diambil untuk berapa waktu gitu kan atau kemudian ya hal-hal uh, yang uh, favorite dia lakukan kemudian kita stop dulu kita tarik gitu kan atau kemudian misalnya konsekuensi-konsekuensi yang Uh, dia harus minta maaf kepada orang yang dia ucapkan kata-kata kasar tersebut. Kemudian, ya, bisa juga seperti itu. Jadi, dia ngomong kasarnya ke siapa, atau misalnya kan ke adik atau ke kakaknya. Kadang-kadang kan di rumah ada siblingsnya, jadi harus datang untuk minta maaf atau misalnya dia harus uh, kalau uh, apa dia harus uh, apa berpikir untuk oh yang itu nggak boleh terus dia misalnya nulis atau apa banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan. Tapi yang jelas bukan kemudian menghukum yang sifatnya fisik apalagi memarah-marahi gitu kan. Memarah-marahi dengan sangat keras kemudian uh, menghukum dengan fisik itu enggak, tapi lebih kepada kesepakatannya apa? Kalau ngomong begitu lagi kira-kira apa nih yang akan jadi konsekuensi? Bagi, eh, misalnya, bagi kakak atau bagi abang yang melakukan hal tersebut, itu, udah mah, aku nanti ya minta maaf ke orangnya, terus aku ya udah nggak, nggak di bawa-bawa lagi. Uh, apa aku nggak, nggak gadget deh satu hari atau apa kayak gitu, itu di, disepakati untuk dikomunikasikan gitu. Tapi, kalau misalnya anak bebel gitu, misalnya, tetep gitu, gimana tuh? <tuh> kalau misalnya biasanya di beberapa <tuh> waktu kondisinya itu jadi gini Uh, kalau anak bebal atau kemudian dia tetap seperti itu, sebenarnya harusnya dicari rootnya lebih dalam lagi, Pak. Kenapa harus dicari rootnya lebih dalam lagi? Karena sebetulnya ketika memang sulit banget untuk diubah, dan kemudian udah diapain juga diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, balik lagi sebenarnya ke yang awal. Apakah dengan dimarahin tersebut ternyata treatmentnya adalah gitu kan? Ya, itu membuat dia mendapatkan perhatian. Berarti sebetulnya ada yang perlu kita lihat lebih dalam lagi gitu maknanya kepada anak ini. Jangan-jangan motifnya itu bukannya berkata kasar aja, tapi ada kebutuhan lain, ada needs lain di balik perilaku berkata kasar itu yang sebetulnya dia perlu untuk dipenuhi. Ya kayak tadi, apakah karena dapat perhatian, apakah karena dimarahin jadi ditemenin, apakah karena di itu di, di, ditegur gitu akhirnya jadi diajak ngobrol sama ibunya, dia butuh waktu untuk ngobrol sama orang tuanya, itu yang perlu diperhatikan. Uh, jadi kalau misalnya anak udah terlanjur nih, udah terlanjur tertapar kata-kata uh, kasar itu, itu cara ngubahnya gimana? Bisa nggak sih mbak? Uh, bisa Ngubah banget gitu. Mengubah kebiasaan itu bisa, bisa banget karena sebenarnya kan yang namanya kebiasaan kita itu kan terbentuk uh, uh, akan sesuatu gitu kan membentuk jadi kebiasaan. Apakah itu bisa replacing dengan kebiasaan yang baru? Bisa gitu kita ganti gitu. Nah, tapi yang paling efektif tuh caranya sepertinya seperti apa. Nah, ketahui dulu itu tadi rootnya seperti apa dia ngomong kasarnya itu karena apa? Karena nggak tahu? Karena ikut-ikutan teman? Atau karena apa? Kalau karena nggak tahu, karena nggak tahu, karena ikut-ikutan teman? Atau karena emang dia mengungkapkan ekspresi emosinya? Nah, kalau sudah tahu ketahuan penyebabnya apa, lalu gantikan dengan perilaku yang kiranya bisa untuk menjadi substitusi dari perilaku tersebut. Kalau misalnya dia nggak tahu, dijelaskan. Oh, uh, itu nggak baik. Uh, kemudian kalau misalnya memang dia ngikut teman-temannya ya sampaikan di luar itu value-nya beda. Di rumah tidak boleh seperti itu. Dan kebiasaan tuh dimulai dari rumah loh. Kalau di rumah latihannya itu ngomongnya kasar, di luar akan sangat mungkin untuk melakukan hal yang sama. Dan itu nggak baik gitu. Kemudian juga kalau misalnya penyebabnya adalah karena ekspresi emosi, ya itu juga diajarkan. Oh, kesel tadinya begini, sekarang kan udah ada cara yang baru nih untuk kesel nggak kayak seperti itu. Seperti apa? Nah itu. Bisa banget kok untuk gitu. Hmm. Di... Oke. Okay. Tapi ada nggak sih mbak yang harus uh, dengan penanganan khusus gitu? Apanya nih? Uh, untuk... Anak yang sudah berkata kasar itu hmm. sulit untuk diubah untuk... Okay. Biasanya ketika disertai dengan uh, apa ya... Uh, tension Emosional. atau emosi yang memang sepertinya sulit untuk dikendalikan gitu. Sebenarnya itu perlu misalnya dibutuhkan datang ke profesional gitu kan. Mungkin itu psikolog anak, bisa datang ke psikolog anak nah nanti yang akan digali adalah sebetulnya motifnya itu apa dari berkata kasar itu ada nggak sebetulnya emosional problem atau problem-problem emosi di dalam diri anak yang pada akhirnya nggak bisa keluar dengan baik nggak bisa keluar dengan tepat tapi malah keluar dengan cara yang seperti itu kayak gitu jadi kira-kira uh, terapi apa yang harus diterapkan orang tua di rumah Oke, okay. untuk anaknya. Kalau terapi yang perlu dilakukan oleh orang tua di rumah, yang jelas uh, tadi selalu berikan contoh yang baik dan benar. Udah diberikan contoh yang baik, benar dan tepat aja. Kadang-kadang kan masih kecolongan ya, Patria, dari luar. Kemudian yang kedua, ketika kemudian orang tua menghadapi anak yang berkata kasar gitu kan ya, treatmentnya adalah jangan terlalu reaktif, tetap tenang supaya tidak kemudian disalah persepsikan atau disalah artikan oleh anak sebagai satu bagian reward gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau misalnya memang anaknya masih tetap uh, apa berkata kasar, setelah diketahui motifnya juga kita bisa berdiskusi dengan anak. Jelaskan sebetulnya itu kenapa nggak boleh, artinya itu sebetulnya kenapa, arti yang sesungguhnya gitu kan. Kadang-kadang bahasa kasar itu kiasan-kiasan dari kata-kata yang kurang tepat gitu kan. Kenapa itu tidak boleh diucapkan, arti sebetulnya apa, kenapa itu tidak sopan gitu. Kalau kemudian itu menjadi satu, uh, apa, suatu hal yang tadi Patra bilang ya, wah susah banget untuk diubah gitu, selidiki lebih dalam motifnya. Khawatir bukan perilaku kasar, perilaku kasar atau kata-kata kasar itu seperti gunung es aja yang di atas atasnya, tapi di bawahnya itu ada needs-nya anak atau ada kebutuhannya anak yang nggak terpenuhi. Kebutuhan mungkin itu diperhatikan, kalau ngomong kasar diajak bicara, kalau ngomong kasar artinya kan ada kebutuhan di balik itu. Apa kebutuhannya? Mungkin perhatian, mungkin waktu bersama dengan orang tua kita nggak tahu gitu kan. Nah, selidiki lebih dalam. Kalau memang ternyata kebutuhannya waktu ya dipenuhi waktunya tanpa anak berkata kasar, anak mendapatkan waktunya sehingga anak feel content, merasa penuh secara emosi nah ketika dia merasa penuh secara emosi maka orang tua mau kasih tahu hal yang baru itu menjadi akan jadi jauh lebih mudah gitu. tapi kira-kira apa sih dampak kedepannya untuk uh, anak yang sering berbicara kasar? Oke, kalau secara apa itu kan konotasinya berarti kan menyampaikan sesuatu yang apa ya agak kurang sopan gitu ya akan ada sosial konsekuensinya gitu di, di pertama bagi anak. Kemudian sosial konsekuens, kadangkala itu merembetnya kepada ada seperti di label oleh lingkungan sekitar, oh ini nggak baik sih ini nggak sopan sih ini nggak nggak apa nggak apa gak apa gitu kan. Dan tentunya itu sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak. Apakah kemudian anak merasa melekat dengan labelnya, apa kemudian kepercayaan dirinya turun, banyak ragam, itu bergantung pada kondisi anak? Nah, terus kalau misalnya anak lagi main game, itu sering banget tuh ngumpat kata-kata kasar. Nah, ya, itu gimana betul. tuh? <laughs> betul, e, kalau misal sedang main game, kemudian dia ngumpat kata kasar, biasanya itu karena dia denger ya, dari entah itu e, tontonan yeah. di YouTube yang dia lihat, gitu kan ya, atau orang dewasa di sekitar yang saat sedang main game, ekspresinya <laughs> seperti itu, gitu kan. Nah itu bisa diajak untuk kemudian stop dulu gamenya, kenapa enggak cuma selewatan yang ngomong kayak Ngomong apa tuh? gitu apalagi tapi anaknya masih tetap main gitu, itu enggak akan efektif Kalau kita dengar lebih baik kita mau menghentikan dan kita sudah tahu bahwa itu enggak baik Kemudian kita mau stop, minta anaknya untuk berhenti dulu, stop dulu main gamenya Bunda mau bicara dulu, tadi bicara apa, tadi ngomong apa, ya ngomong ini Iya lupa bunda, gitu Tahu enggak artinya apa, kita balik lagi tuh ke yang tadi kita bilang lagi, oh itu sebenarnya boleh atau enggak, itu enggak dan tidak boleh berikan kesempatan anak untuk itu nggak boleh ya diulang lagi kayak gitu-gitu. Oke, jadi kasih kesimpulan sedikit nih kalau misalnya kita sudah mengajarkan anak untuk tidak berkata kasar tapi anak membangkang. Jadi solusi tepatnya apa nih, Mbak Ayu? Jadi, oh, kalau misalnya anak berkata kasar kemudian anak membangkang, sebetulnya yang perlu dilakukan adalah satu, deketin nih anaknya, cari motifnya sebetulnya apa sih kebutuhannya dia? Karena biasanya gitu kan ya, biasanya kalau misalnya memang sudah diberitahu, kebiasaannya juga sudah diubah tapi perilaku tersebut masih diulang, biasanya adalah gitu kan ya, ada motif di di balik perilaku yang terlihat seperti gunung es itu ada needs atau ada kebutuhan dari dalam diri anak yang kemungkinannya gitu nggak konten atau enggak penuh dari orang tua sehingga pada akhirnya memunculkan perilaku negatif untuk memenuhi perilaku, memenuhi kebutuhan tersebut namun dengan cara yang tepat. Jadi artinya kalau udah dikasih tahu nggak bisa, dikasih pemahaman nggak bisa, coba telah lebih dalam. Apa sih yang perlu kita penuhi dari buah hati kita sehingga kok sulit banget untuk diajak bekerja sama dan diubah ke arah yang lebih baik. Oke bunda, jadi kesimpulannya ketika ada anak yang berbicara kasar atau anak kita berbicara kasar, maka sebagai orang tua kita harus tenang terlebih dahulu dan jangan terkejut karena kalau kita terkejut nanti anak malah justru menjadi senang. Dan kita sebagai orang tua juga harus uh, meneliti lebih lanjut kenapa anak berbicara kasar. Begitu ya Mbak Ayu ya. Oke. Okay. Iya Bunda, sampai di sini jumpa kita di persembahan untuk Bunda kali ini. Saksikan terus persembahan untuk Bunda di episode yang akan datang bersama saya Limistira Patra dan juga Mbak Ayu pamit undur diri. Bunda cerdas keluarga bahagia. Dadah.